Kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudara Aki Solo 95, rakan TikTok saya. So dia kongsikan kisah seramnya, dan kisah seram ini berlaku di daerah saya sendiri, yaitu Tawau. Dan kisah ini berlaku di satu di Tawau. So saya tidak boleh sebut tersebut, anda carilah sendiri. Oke, jadi dia ni kerja sebagai seorang cleaner, cleaner di mall itulah. So kebetulan dia ditugaskan untuk membersihkan mall tu pada waktu pagi, ya. Jadi dia datang awal pagi lah, sekitar jam 6 pagi. Kalau di Sabah ni, di Tawau ni, 6 pagi tu masih awal lagi. So dia sendiri belum ada rakan-rakannya. Jadi dia, oleh kerana rakan-rakannya belum datang, so dia macam buat pembersihan awal lah. Dia buat kerja awal supaya tidaklah banyak sangat perlu dibersihkan. Jadi dia bersihkanlah beberapa lantai di Grand Floor GF, okay? Grand Floor. Jadi tengah-tengah dia bersihkan bersendirian di mall tu, kawan dia call. Dia cakap, "Aki," dia cakap, "kau di mana, Aki?" Cakap, "Aku di mall sudah ni." "Uish, gila kau awal ni," dia cakap. "Kau datang. Lagipun kalau kau awal datang begini, wih, keras tempat tu eh. Kalau kau datang awal-awal pagi begini, diganggu kau nanti." Jadi si Aki ni macam yang, "Ay, betul juga kan, awal betulnya kan." Dan bila kawannya cakap kawasan tu keras, so dia pun yang macam takutlah pula. Jadi dia pun berhenti sebentar dan berehat. Dan dia berehat sambil dia main game. Dia duduk di tangga eskalator. Kalau di mall tu ada satu tangga eskalator. Dan tangga eskalator yang dia duduk tu dari tangga daripada Grand Floor menuju ke Low Floor, LF. Low Floor ke? Okay, LF. Jadi dia duduk di tangga eskalator tu lah. So tengah-tengah dia duduk tunggu kawannya datang, tiba-tiba dia dengar macam ada orang berjalan. Awal pagi memang dia ada orang lagi, ya. Dia dengar bunyi orang berjalan di Grand Floor di atas. Dia tengah duduk di eskalator ni, dia dengar tak tak bunyi tapak kaki. So dia tidak hirau lah, mungkin dia rasa mungkin security ke kan, ataupun kawan-kawannya datang. Tapi bunyi tapak kaki tu tidak nampak terlibat. So dia pun khusyuk jugalah tengah tengok handphone. Dan terdengar bunyi tapak kaki orang turun dari eskalator tu, dari belakangnya lah. Dia tengah main game, dia ada orang turun. Dan bila dia toleh, tidak ada orang. Oh, dia cakap, "Eh, cuma aku dengar dia cakap ada orang turun." Dia tak pedulilah. Dia sambung lagi semula main handphone, main game. Dan sekali lagi, kali kedua, dia dengar lagi bunyi tapak kaki turun dari eskalator tu. Eskalator tu masa tu off ya, tidak bergerak. Ya? Dan dia duduk di eskalator tu. Dan sekali lagi dia dengar bunyi tapak kaki turun. Tak tak tu turun. Dan sekali dia tengok pun tiada orang. Dia cakap, "Eh, aku macam dengar ada orang turun tadi." Kemudian kali ketiga dia cakap, "Kalau aku dengar bunyi tapak kaki ni aku mau toleh terus," dia cakap. Ya begitulah dia cakap. Jadi dia asyik-asyik main game tapi telinganya macam cuba dengarlah kalau ada bunyi tapak kaki lagi. Dan guys, kali ketiga bunyi tapak kaki turun tu dengar. Dan bunyi tapak kaki tu laju sedikit, tak 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 tak, duduk terus turun kan. So dia terus toleh tengok. Dan guys, bila dia toleh, dia nampak satu sosok badan seorang perempuan berbaju putih. Rambut dia keriting, dia kata macam orang yang baru bangun tidur tu. Dan muka dia hitam, dia cakap. Terkejut, "Uy," dia cakap kan, macam dia mau lalu lah ya dari eskalator tu. Dia terkejut lah, macam terkejut beruk gila lah. Dia cakap, "Terkejut, siapa kau?" dia cakap itu kan. Tapi benda tu tidak bercakap, dia hanya memerhati si Aki. Si Aki yang speechless, dia terkejut apa yang dia nampak. Dan benda tu hanya melihat dia. Dia apalagi terus lari lintang pukang guys. Ya, lintang pukang terus lari ke bilik, macam bilik macam pejabat dorang lah, bilik untuk rehat dorang. Dan dia bertembung dengan dua orang pengawal keselamatan. Dia cakap kan, Kenapa kau boy? Terus dia ceritakan, "Uy, bang, aku nampak tadi belinya ada perempuan berbaju putih, rambut dia keriting bang, dekat eskalator tu." Pengawal keselamatan tu ketawa, dia cakap, "Kau pun yang awal pagi betul datang ni, kenapa?" dia cakap kan. "Itu bukan orang tu belinya, itu Pontianak."